Alhamdulillah haqqa hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbi. Amma ba'du, fa uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada maghrib yang mulia ini di rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke masjid ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga hidup kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah, di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya. Di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Teriring doa untuk sahibul waqf yang sedang menjalani perawatan kesehatan di Malaysia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesembuhan, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang segera, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sebabnya. Syafa'allahu syifa'an ajilan, syifa'an tamman, syifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbanas أذهب البأس يا شفي أنت الشافي اشفيه لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أمين أمين يا رب العالمين. Hadirat-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Muhammad yang mulia, lelah adalah salah satu tabiat dari manusia. Setiap orang memiliki keadaannya. Ketika dia mengerahkan kemampuannya, baik lahir maupun batin, untuk sampai pada keadaan lelah dan payah. Tetapi kelelahan dan kepayahan yang kita alami tidak boleh menjadi alasan untuk kita putus dari asillah billah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tali yang menautkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Artinya kelelahan-kelelahan itu, kepayahan-kepayahan itu yang sifatnya tabii, yang sifatnya natural, terjadi pada setiap manusia, harus tetap menjadikan kita mampu untuk bertaut, mampu untuk bersambung kepada tali Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah di dalam ikrar ketaatan kita kepada Allah, karena Dia menciptakan kita semua tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Sebagaimana dalam surat Dzariyat ayat yang ke-56, Dia Jalla Jalalu berfirman,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sebagai orang-orang mukmin, kita juga diperintahkan berikrar bersama dengan suri tauladan dalam pengabdian kepadanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, manasikku, ibadahku, seluruh hidupku hingga kematianku adalah semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. Maka dengan demikian, tabiat kita untuk lelah bukanlah alasan untuk mengurangi tawajjuh hati kita, penghadapan hati kita kepada Rabb semesta alam. Meskipun tentu al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, menguat dan melemah, dan iman itu naik dan turun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan taujihnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Handalah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam satu kesempatan. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengunjungi Sayyidina Handalah Al-Ansari dan kemudian mengatakan, kaifa haluka ya Handalah, wahai Handalah, bagaimanakah keadaanmu? Lalu Handalah menjawab sambil meneteskan air mata, qad nafaqa Handalata ya Abu Bakar, sesungguhnya Handalah ini telah menjadi munafik, wahai Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, bukankah anda ini kunta min ahlil badr, engkau ini termasuk dari kalangan ahli badr yang mulia, kenapa engkau sampai mengatakan Handalah ini sudah menjadi munafik? Maka Handalah berkata, wahai Abu Bakar, saya ini kalau sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan beliau, menyimak ayat-ayat Al-Quran dari beliau, menyimak penjelasan-penjelasan beliau, maka seakan-akan saya berada di hadapan Allah, seakan-akan saya bisa melihat surga yang indah terbentang di hadapan mata saya, seakan-akan neraka yang menyala-nyala ada di bawah telapak kaki saya. Tetapi ketika saya pulang dari masjid kembali kepada keluarga saya, bertemu dengan anak istri saya, bertemu dengan pekerjaan dan segala kesibukan saya, maka semua yang saya rasakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rasanya hilang, tidak berbekas. Rasanya sama sekali berbeda dengan ketika saya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka jika dengan demikian saya pun sama dengan anda, apakah saya juga telah menjadi seorang yang munafik? Kisah ini memberi gambaran kepada kita bahwa di antara sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, generasi terbaik dari umat ini, mereka sangat takut sifat nifaq menjangkiti mereka. Ketika ayat-ayat diturunkan oleh Allah tentang sifat-sifat orang munafik, maka yang paling mereka khawatirkan adalah mereka termasuk di antaranya. Sehingga ketika Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imamnya para tabi'in, ditanya oleh jamaahnya, apakah
selevel Anda ini masih takut menjadi orang munafik, maka beliau Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana saya tidak takut kepada satu perkara yang bahkan orang selevel Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat takut kepada terjangkit hal itu, sehingga dia sering menanyakan kepada Hudzaifah Ibn Al-Yaman tentang siapakah orang munafik, dan memperhatikan Hudzaifah Ibn Al-Yaman apakah dia mensalatkan orang-orang yang meninggal di Madinah, karena dialah yang memegang daftar orang munafik. Maka siapa yang disalatkan Hadalah, disalatkan Sayyidina Umar. Siapa yang tidak disalatkan, maaf, siapa yang disalatkan Hudzaifah, disalatkan Sayyidina Umar. Sedangkan yang tidak disalatkan oleh Hudzaifah Ibn Al-Yaman, tidak disalatkan oleh Sayyidina Umar. Dan suatu kali Sayyidina Umar meminta Hudzaifah Ibn Al-Yaman bersumpah supaya menyebutkan apakah aku, wahai Hadalah, wahai Hudzaifah, ada di dalam daftar yang ada di tanganmu tentang siapa-siapa yang munafik yang telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Demi Allah wahai Umar, kata Hudzaifah, aku telah bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah bahwa aku tidak akan pernah membocorkan apa-apa yang telah beliau beritahukan kepadaku itu. Ini yang dikatakan Sayyidina Hudzaifah Ibn Al-Yaman. Jadi ini sifat agung dari para sahabat, mereka ketika membaca ayat-ayat Allah tentang tanda-tanda kemunafikan, maka yang paling mereka curigai adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak melekatkan tuduhan itu kepada orang lain, tetapi mereka berintrospeksi, mereka bermuhasabah, seperti Sayyidina Hadalah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma mencurigai dirinya apakah termasuk orang munafik. Maka menghadaplah mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kemudian menyampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Hadalah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hingga Rasulullah SAW pun tersenyum lebar sampai terlihat gigi-gigi beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Hadalah, wahai Hadalah, seandainya kalian selalu berada dalam keadaan seperti ketika sedang bersama dengan diriku, artinya seandainya kalian sedang dalam keadaan seperti bersama dengan Rasulullah itu dalam keadaan iman yang sangat tinggi, seperti digambarkan Hadalah seakan-akan berada di hadapan Allah, seakan-akan neraka yang menyala-nyala ada di bawah kakinya, seakan surga yang indah terbentang di depan matanya. Kalau kalian selalu dalam keadaan seperti itu dimanapun kalian, maka malaikat akan mendatangi dan menyalami kalian di tempat tidur kalian, di tempat pekerjaan kalian, di pasar-pasar kalian, di tempat kalian membelah kain dan lain sebagainya. Artinya, sebagian ulama mensyarah hadis ini berarti kalau keadaannya itu selalu seperti sama dengan ketika seperti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu sudah jadi malaikat. Sudah bukan manusia lagi. Walakin sa'atan wa sa'ah ya Hadalah. Tetapi memang iman itu sa'atan wa sa'ah, ada keadaan-keadaan kuatnya, ada keadaan-keadaan lemahnya, ada kondisi-kondisi kokohnya, ada kondisi-kondisi rapuhnya, ada kondisi-kondisi semangatnya, ada kondisi-kondisi lemah dan lelahnya. Itu adalah suatu perkara yang manusiawi dan bahkan menimpa semua orang yang beriman pun, dan kita melihatnya di dalam berbagai peristiwa yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ataupun kita bisa merujuk ke dalam Al-Qur'anul Karim, kisah-kisah para hamba Allah yang terpilih yang kemudian juga pernah mengalami keadaan-keadaan yang lelah dan payah, sehingga ketika kita menyusurinya di dalam Al-Qur'an, kita bisa mengambil iktibar apa yang kita lakukan
seharusnya ketika kita dalam keadaan lelah dan lemah itu sehingga kita mampu istiqamah. Karena memang kita semua ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an hudal linnas, dia petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, tetapi tidak cuma sebagai petunjuk. Karena kalau Al-Qur'an itu isinya hanya petunjuk saja, petunjuk itu ringkas. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Jalanlah lurus, jangan belok-belok. Beloklah kanan, jangan belok kiri. Kalau isinya petunjuk, sederhana. Tetapi Quran menjadi istimewa karena di dalamnya terdapat wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan dari petunjuk itu sekaligus di dalam penjelasan itu ada al-furqan, kekuatan yang membuat pembacanya dan pentadabburnya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang terpuji, mana yang tercela. Bukan cuma bisa membedakan, tetapi mampu mengambil, memilih yang hak, yang benar, yang halal, yang baik, yang terpuji, meninggalkan yang batil, yang buruk, yang salah, yang tercela, yang haram. Itu yang disebut sebagai wal furqan. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam bayyinatum minal huda, di dalam penjelasan Allah atas petunjuk, terkandung kekuatan bagi orang-orang beriman untuk bisa mengambil petunjuk tersebut. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan untuk kita tunaikan paling tidak sehari semalam itu 17 kali dalam setiap rakaat kita, semua mazhab berijma la salata illa bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat, tidak sah salat kecuali dengan membaca suratul Fatihah di setiap rakaatnya. Maka 17 kali itu pula kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran mengatakan, di antara tanda bahwa doa kita dalam suratul Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu terkabul adalah kita suka mentadaburi kisah-kisah Al-Quran. Karena apa? Karena siratul mustaqim itu dijelaskan oleh Allah dengan kalimat sederhana, yaitu siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan lurus itu disederhanakan penjelasannya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Maka Al-Qur'anul Karim bagian terbesarnya berupa kisah-kisah dari orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagai bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan atas petunjuk siratal mustaqim itu, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat itu, dan akan memberi kita kekuatan kalau kita mentadabburinya. Jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang dibentangkan Allah dalam Al-Qur'an akan menjadi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan atas petunjuk itu dan kekuatan bagi kita di dalam meniti petunjuk tersebut. Maka ketika kita lelah, salah satu obat yang paling kokoh bagi keimanan yang lelah adalah tadabbur kisah-kisah Al-Qur'anul Karim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai
dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Warna putih akan jelas putihnya kalau disandingkan dengan warna hitam. Maka selain kisah-kisah orang yang dianugerahi nikmat, yang mana di situ kita menemukan petunjuk jalan, Allah juga mengisahkan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat di dalam Al-Quran Karim. Maka ada kisah tentang Iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Nadhar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan golongannya. Dan ada kisah tentang ahli kitab dari umat Musa alaihi salam yang dimurkai Allah karena mereka mengetahui kebenaran tetapi menyimpangkannya. Mereka menulis yang mereka akukan bagian dari kitab padahal bukan bagian darinya. Mereka membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Maka mereka al-maghdub alaihim. Dan juga ada cerita tentang ahli kitab dari kalangan umatnya Isa alaihi salam yang kemudian mereka itu beragama bukan dengan ilmu dan petunjuk yang jelas, tetapi menggunakan prasangka, menggunakan duga-duga, dan tidak berada di atas ilmu maupun kitab yang menerangi. Ini semua Al-Quranul Karim menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka tentang kisah-kisah lelahnya hamba-hamba Allah yang luar biasa ini terbentang di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya kita mengambil contoh pertama, betapa lelahnya Nuh alaihi salam dalam perjuangan dakwahnya. Dalam satu riwayat disebutkan Nuh alaihi salam memulai dakwah di usia 450 tahun. Baru diizinkan Allah untuk menaiki bahteranya di usia 950 tahun. Artinya beliau membersamai umatnya selama 500 tahun dalam dakwah. Atau dalam riwayat lain disebutkan bahkan Nuh alaihi salam itu mendakwahi umatnya, berada di tengah umatnya justru selama 950 tahun itu. Total dalam beliau berdakwah, karena 1000 tahun disebutkan oleh Allah beliau berada di tengah umatnya, 1000 tahun kurang 50. Ada yang menafsir itu masa hidupnya sejak lahir sampai meninggalkan kaumnya, tetapi ada yang menafsir itu masa tugas dakwahnya. Jadi ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang 950 tahun itu full berdakwah. Bisa terbayang seperti apa kelelahan beliau. Dan karena itulah sebagian ahli qiraat menyampaikan surah Nuh ini turun kira-kira pada tahun ke-11 Bi'tsah, tahun ke-11 kenabian, ketika Rasulullah SAW juga merasa lelah. Karena di tahun ke-11 itu di Mekah hampir tidak ada lagi penduduk Mekah yang bisa diprospek untuk masuk Islam. Sudah terbayang bahwa seluruh penduduk Mekah yang ada itu sudah terpisah secara sempurna, mana yang beriman dan mana yang tidak. 11 tahun itu rasanya mentok, 11 tahun itu rasanya melelahkan, 11 tahun itu rasanya tidak lagi ada harapan untuk bisa membawa cahaya hidayah kepada penduduk Mekah. Maka Rasulullah SAW yang merasa 11 tahunnya terasa sangat melelahkan, oleh Allah dikuatkan dengan turunnya di antaranya adalah surah Nuh yang menceritakan Nuh alaihissalam yang berdakwah selama 500 atau 950 tahun itu. Anda bayangkan, Anda mau curhat sama bos bahwa Anda sudah mentok karena 11 tahun bertugas sudah berat sekali, dalam keadaan kelelahan jiwa dan raga. Istri tercinta meninggal, paman, pembela meninggal, semua orang bertindak memusuhi. Ketika Nabi SAW rukuk dalam sholatnya di rukun Yamani depan Ka'bah, dijerat leher beliau. Ketika beliau sujud diinjak kakinya,
ditumpahkan kotoran isi perut unta dari punggung sampai ke kepalanya. Kelelahan yang luar biasa beliau alami di saat seperti itu, Allah justru menurunkan surah Nuh. Curhat, bos 11 tahun berat bos. Lalu bosnya cerita tentang yang lain yang tugasnya ratusan tahun. Dan surah Nuh isinya curhatnya Nabiullah Nuh alaihi salam dalam Al-Qur'an Al-Karim, Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang maupun malam dengan segala cara. Kudekati ketika mereka sendirian maupun dalam kumpulan, dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semua itu kulakukan selama ratusan tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan seruanku kepada mereka tidak menambah kecuali mereka semakin lari. Kita bisa membayangkan Rasulullah SAW yang lelah diberikan oleh Allah kisah tentang Nuh alaihi salam yang jauh lebih lelah, maka lelah itu menginspirasi. Dan dari Nuh alaihi salam sesungguhnya kita belajar dalam kelelahan, kelelahan, kelelahan yang bertumpuk, tidak ada tempat untuk mencurahkan segala kelelahan kita, mencurahkan isi hati kita, mengadukan semua kelelahan itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran penting pertama, ketika lelah, ketika payah adalah momentum untuk bermesra dengan Allah dengan mencurahkan semua keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran ringkas yang bisa kita ambil dari kelelahan Nuh alaihissalam. Justru di saat kelelahan paling puncak itu momentum untuk bermesra-mesraan dengan Allah, untuk mengadukan semua kesulitan kita kepada Allah, untuk mengadukan semua kepayahan kita kepada Allah, untuk mengadukan semua yang kita alami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Itulah yang diteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau diusir dari Taif di tahun ke-11 juga, menurut jumhur ahli sirah di tahun ke-11 juga, ketika beliau mencoba berdakwah di Taif 3 hari 3 malam mencoba untuk mendakwai, mengetuk semua pintu, mendatangi setiap orang, menawarkan Islam, membacakan Al-Qur'an, dan berakhir dengan beliau diusir oleh penduduk kota beramai-ramai, dikeluarkan dari kota Taif. Maka ketika berlindung di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, ketika beliau menengadahkan tangan ke atas, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah perilaku sejati orang beriman, di semua kelelahan kepayahan mengadunya kepada Allah. Kalau yang dikatakan oleh Nabiullah Yakub alaihi salam, ada seorang mufassir itu sampai mengatakan begini, Yakub alaihi salam ini kisah dakwahnya tidak heroik. Kan Yakub alaihi salam itu tidak ada cerita dakwahnya seperti yang dialami Nuh, seperti yang dialami oleh Lut, seperti yang dialami oleh Hud, seperti yang dialami oleh Salih, seperti yang dialami oleh Syuaib misalnya. Gak ada kan ceritanya beliau bertentangan dengan kaumnya, kemudian dimusuhi, disakiti oleh kaumnya. Gak ada ceritanya. Tapi kenapa beliau istimewa di dalam Al-Quran? Kisahnya mengiringi kisahnya Yusuf, putranya Yusuf alaihissalam, dan kata-kata beliau banyak dikutip di dalam surah Yusuf itu. Apa yang istimewa dari Yakub alaihissalam? Satu istimewanya untuk kita tiru, innama asku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan semua kesusahan dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai beliau mengatakan keistimewaannya Yakub alaihissalam itu ya satu ini. Di antara nabi-nabi yang lain kisah beliau menonjol karena kalimat ini, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah.
Jadi ini standar minimal orang beriman adalah mengadukan kesusahan dan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Level berikutnya adalah seperti apa mengadunya. Jadi standar minimalnya orang beriman, dia mengadukan segala kesusahan dan kesedihannya kepada Allah. Level berikutnya seperti apa pengaduannya? Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadu kepada Allah setelah peristiwa Taif, apa yang beliau katakan? Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepadamu. Apa yang diadukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita dalam sirah membaca, "Ya Allah, aku adukan kepadamu kedzaliman mereka, pengusiran mereka, kejahatan mereka." Apakah Rasulullah mengatakan begitu? Tidak. Inilah level tertinggi mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Tabarakar Rahman. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadu kepada Allah dari menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul untuk berdakwah. Ketika beliau diusir, beliau disakiti, beliau dilempari batu, beliau dikejar-kejar, maka ketika mengadu kepada Allah, yang beliau adukan adalah lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upaya. Tabarakallah, bukan orang lain yang diadukan, yang diadukan dirinya sendiri. Inilah adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya Jalla Jalaluh. Indah sekali. Jadi dari sini, dari Nuh alaihi salam, dari Yakub alaihi salam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar saat lelah justru adalah saat momentum untuk menguatkan istiqomah kita dengan mengadu semesra-mesranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isya jam berapa? Oleh 7 oleh 8. Siap. Yang kedua, kita belajar kepada sosok berikutnya di dalam Al-Quran Karim dalam kelelahannya. Lelah lahir batin, habis lonjok orang, dicari-cari oleh tentara kerajaan musuhnya yang perkasa, maka dia harus lari sesuai dengan nasihat seseorang yang datang dari bagian kota yang jauh. Waja'a min aqsal madinah. Orang ini memberitahu Musa alaihissalam, pergilah sekarang karena bala tentara Fir'aun mencari. Maka Musa alaihissalam berlari dari ibu kota Mesir di Memphis sampai ke negeri Madian. Itu kalau diukur sekarang, Memphis itu dari Kairo masih ke selatan, sementara Madian itu di wilayah Jordania, itu melebihi maraton. Dan Musa alaihissalam berlari nyaris tidak berhenti, terus menerus sampai dia tiba di mata air negeri Madian. Kita bisa membayangkan ketika tiba di mata air negeri Madian itu, keadaan Musa alaihissalam adalah lelah lahir batin, lapar, dahaga, dan dalam keadaan tentu merasa terancam, merasa takut bahwa dia masih dikejar-kejar dan dibuntuti oleh bala tentara Fir'aun. Buronan, lapar, dahaga, ruwet urusannya. Yang menarik dari Musa alaihissalam adalah matinul khuluq, akhlaknya kokoh, akhlaknya tidak berubah oleh keadaan yang menimpanya. Dulu ada iklan, lo rese kalau lagi lapar, karena lapar ngerubah orang. Ingat iklan itu?
kadang-kadang kita ini dalam keadaan lapar saja akhlak kita jadi tidak kokoh. Biasanya sopan santun lembut jadi kasar, egois, mementingkan diri sendiri. Contohnya ketika antri beli es cendol menjelang buka puasa. Sudah waktunya mepet. Kadang-kadang keadaan semacam itu mengubah kita menjadi kehilangan akhlak dan adab yang biasanya kita kedepankan. Jadi biasanya kalau lagi tenang tentram ape-ape wae, tapi kalau kemudian sedang lapar atau sedang ada masalah sensi menjadi lebih gampang tersinggung, gampang marah. Ada masalah di kantor, marah-marahnya di rumah. Karena di kantor enggak bisa marah-marah, soalnya masalahnya sama bosnya. Ini akhlak kita rapuh, tidak kokoh. Nah Musa alaihissalam adalah contoh tentang matilul khulud. Apa buktinya? Dalam keadaan lelah, lapar, terteror seperti itu, khawatir, gelisah, takut, seorang Musa alaihissalam masih bisa menawarkan pertolongan kepada orang lain. Itu langka. Kita lagi ada masalah, masalah kita berat, ruwet, susah, lapar, tekanan lahir batin, tetapi masih bisa menawarkan pertolongan kepada orang lain, itu istimewa. Dan itulah yang dilakukan dan ditunjukkan Musa alaihissalam kepada kita. Keadaan yang berat itu tidak mengubah akhlaknya, tidak mengubah adabnya. Dia melihat ada dua orang gadis tadudan, dua-duanya sedang menunggu untuk memberi minum ternaknya di tengah antrian berkerumun mengerubungi sumber mata air yang terbatas. Maka dia menawarkan pertolongan. Bahkan dalam tafsir disebutkan mata air itu terhalang oleh batu besar, batu besarnya dia angkat, dia singkirkan, dia beri minum. Ternak-ternak milik kedua gadis tersebut dia kembalikan, dan gadis-gadis itu saking senangnya lupa mengucapkan terima kasih, langsung pulang kepada bapaknya. Setelah tadi malakot bukuma diceritakan bagaimana keadaan kalian berdua, oh kami adalah orang yang punya bapak yang sudah tua, kami memberi minum ternak kami, tapi kami gak mau bercampur dengan orang-orang, mereka menjaga kehormatannya, tidak ingin berdesak-desakan. Ditolong oleh Musa alaihi salam. Dalam keadaan seperti itu sama tempat mengadu, tempat meminta, tempat bermohon adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyaksikan dalam suratul Qasas cerita tentang Musa alaihissalam ini ada satu doa yang luar biasa yang dipanjatkan Musa alaihissalam setelah menolong dua gadis penggembala tersebut. Dia duduk di bawah sebuah pokok pohon, menengadahkan tangan ke langit dan berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku sangat memerlukan. Kalau tadi mengadu tentang kesusahan, kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya, maka di sini saat lelah adalah saat bermesra untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk bermesra dengan Allah selain mengadukan, mencurahkan segala kesedihan, ketakutan, kekecewaan tadi adalah yang kedua yang dicontohkan Musa alaihissalam. Di saat lelah itu adalah saat kita paling berhajat kepada Allah akan apapun juga. Dan dalam tafsir disebutkan yang paling dihajatkan Musa alaihissalam pada saat itu adalah makan, saking gemetarnya, saking laparnya dia. Dalam hatinya Musa alaihissalam ingin menyampaikan kepada Allah, Ya Allah saya ingin minta makan. Tetapi lisannya tidak sampai untuk menyebut kata makan kepada Allah. Dia berhusnudzon kepada Allah, menyampaikan Allah lebih tahu apa yang saya perlukan. Sehingga dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang Engkau turunkan di antara kebaikan, aku sangat memerlukan. Aku lapar ya Allah, pengen minta makan. Tapi Engkau lebih tahu apa yang Engkau butuhkan daripada diriku sendiri. Maka ya Allah, terhadap semua hajat diriku, aku pasrahkan kepada Engkau. Turunkan kebaikan itu, apapun di antaranya yang Engkau baik, Engkau pandang terbaik bagiku. Masuk. Sudah masuk dulu. Baik, kita jeda sedikit untuk memaknai apa yang didapat Musa alaihissalam dari doanya ini setelah azan, insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Seorang hamba kalau meminta, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apapun kita dituntunkan untuk berdoa kepada Allah. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang setinggi-tingginya, mintanya kepada Allah. Kalau Musa alaihissalam meminta makanan, tapi figur yang juga dekat dengan Musa alaihissalam namanya Imra'atu Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, itu meminta kepada Allah dalam kelelahannya yang luar biasa, ya, berada di sisi durjana penentang Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku, perhatikan kalimatnya, indaka, di sisimu. Baru baitan, sebuah istana, fil jannah, di dalam syurga. Kenapa kalimat ini istimewa? Kata peribahasa, al-jar qoblat dar, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Maka yang diminta oleh Asiyah pertama-tama adalah berada di sisi Allah, baru kemudian istana di dalam surga. Menjadi tetangga Allah itu permintaan yang sangat besar, permintaan yang agung, yang dihaturkan oleh Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Jadi berdoalah untuk urusan apapun, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya hajat-hajat kita, mintanya kepada Allah. Tetapi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita, ketika meminta kepada Allah dengan adab, di antara adab terbaiknya kepada Allah adalah menyerahkan kepada Allah apa yang terbaik bagi dirinya. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, karena di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka perhatikan, yang diminta makanan, yang diminta makanan, yang diungkapkan doa penuh adab, menyerahkan kepada Allah apa yang terbaik, maka jawaban doanya datang salah seorang dari kedua gadis tadi, mengundangnya datang ke rumah ayahnya. Tamsyi ala istihya'in, jalannya malu-malu. Ketika berangkat menuju rumah bapaknya Musa alaihissalam, menunjukkan sekali lagi akhlak yang kokoh. Apa kata Musa? Wahai nona, jalanlah di belakangku dan berikan isyarat kepadaku kalau kita berbelok jalan. Karena sesungguhnya laki-laki dari kaum kami tidaklah patut berjalan di belakang seorang perempuan agar dia bisa menjaga amanah matanya. Kenapa jalannya milih di depan? Karena untuk menjaga pandangannya. Sampai kepada ayahandanya dia ceritakan kisah-kisahnya, maka yang didapat oleh Musa alaihissalam yang pertama makanan, karena memang dijamu sesuai yang kemudian dia harapkan, karena Allah maha tahu hajat kita. Sehingga berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita, karena dia maha tahu. Berdoa itu berbincang mesra dengan Allah agar dia ridai apa yang dia anugerahkan kepada kita. Musa alaihissalam mendapatkan makanan. Yang kedua mendapatkan perlindungan, najauta
mingkau midzalimin, engkau telah selamat dari kaum yang zalim. Yang ketiga, dia mendapatkan tempat tinggal, tinggallah bersama kami. Yang keempat, dia dapat pekerjaan. Yang kelima, dia dapat pasangan, jodoh. Yang keenam, dia dapat nubuwah, dapat kenabian. Sempurna karunia Allah itu kalau kita minta dengan penuh adab. Hatinya berhasrat makanan, lisannya mengucapkan doa penuh adab, maka dia dapat makanan, perlindungan, tempat tinggal, pekerjaan, jodoh, dan nubuwah. Kayaknya ini masalah semua jomblo. Semuanya terjawab oleh doa ini, doa yang dilantunkan Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Duhai Rabbku, sesungguhnya aku ini terhadap apapun yang engkau turunkan di antara kebaikan-kebaikan, aku sangat memerlukan, aku sangat fakir kepadamu. Maka inilah kekuatan di kala lelah, lalu kemudian kita bermohon kepada Allah dengan hajat-hajat kita. Barang siapa merasa fakir di hadapan Allah yang Maha Kaya, maka Allah mencukupinya. Barang siapa merasa hina di hadapan Allah yang Maha Mulia, maka Allah memuliakannya. Barang siapa merasa lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat, maka Allah yang menguatkannya. Barang siapa merasa berdosa di hadapan Allah yang Maha Pengampun, maka Allah yang mengampuni dosa-dosa. Begitu seterusnya. Tentu ada banyak lagi kisah-kisah kelelahan yang Allah bentangkan dalam Al-Quran. Mana ada lagi yang lebih lelah daripada seseorang yang pada hari pertama maka seluruh kebunnya musnah, yang pada hari kedua semua ternaknya mati, yang pada hari ketiga dia pun kehilangan anak-anaknya yang wafat. Pada hari keempat dia mulai sakit, gatal di badannya, kalau digaruk terkelupas kulit dan dagingnya sehingga tampak tulangnya. Bersin keluar darah dan nanahnya. Maka dia berbaring dalam kelelahan yang luar biasa lahir dan batin. Dan pelajaran penting dari Ayyub alaihi salat pertama-tama adalah tetap bersangka baik kepada Allah dalam keadaan apapun. Sehingga dia mengatakan kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, Rabbi inni masanya syaitanu wa anta arhamur rahimin. Bayangkan kalimat ini. Kita kalau diberikan takdir seperti itu, subhanallah, itu takdir yang sangat berat. Diberikan oleh Allah kebun-kebun yang semula begitu subur makmur tiba-tiba musnah, ternak-ternak yang semula begitu gemuk dan menjadi pencukupan kebutuhan tiba-tiba binasa, anak-anak yang kemudian menghiasi hari-hari dengan canda tawa dan keceriaannya tiba-tiba meninggal, dan tubuh yang kemudian sehat tanpa kurang suatu apa tiba-tiba sakit dan rapuh. Kelelahan apa yang lebih berat dari hal yang semacam ini? Tetapi bayangkan kalimat ini yang dia katakan, Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa cobaan gara-gara setan, dan aku yakin engkau adalah yang paling pengasih di antara semua pengasih. Engkau adalah yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Bayangkan. Mudah kalau dia ingin menyalahkan takdir. Mudah kalau dia komplain kepada Allah, Ya Allah, saya ini berjuang di jalanmu, saya ini seorang yang kemudian berkorban untuk membawa manusia kepada syiarmu, tetapi kenapa saya malah dikasih musibah seperti ini? Mungkin dalam hati orang akan mudah mengatakan demikian, tapi yang dikatakan oleh Ayyub alaihissalam adalah Ani masani syaitan wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku selalu yakin engkau lah Zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Keyakinan yang sangat luar biasa. Dalam keadaan sakit itu dia berdoa, Ya Allah, sisakan lisan dan hatiku supaya tetap berzikir kepadamu. Yang lain boleh sakit, Ya Allah,
tetapi sisakan untuk lisan dan hati yang sehat supaya tetap bisa berzikir kepadamu. 7 tahun berlalu, sakit itu menimpa Ayub alaihissalam, istrinya yang komplain. Bang, katanya abang tuh nabi. Nabi tuh kekasih Allah. Kenapa abang sakit seperti ini, abang tidak minta sembuh kepada Allah? Bukankah mudah abang berdoa dan doa itu akan dikabulkan olehnya? Dan 7 tahun aku mendampingi abang, maka abang hanya berkata, La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir dan zikir. Kenapa abang tidak minta sembuh kepada Allah? Ayub alaihissalam berkata, Wahai istriku, sesungguhnya aku malu kepada Rabbku. Aku pernah sehat 70 tahun lamanya, dan aku baru sakit selama 7 tahun masanya. Apakah berdoa minta sembuh sekarang bukan suatu hal yang tergesa-gesa namanya? Tabarakallah. Bagaimana di saat lelah, selelah-lelahnya itu lahir dan batin menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Ayub alaihissalam. Ini olah hati yang luar biasa yang perlu kita pelajari, bahwa dalam apapun takdir yang menimpa kita sehingga mengakibatkan kita lelah lahir batin itu, kata Ayub alaihissalam, wa anta arhamur rahimin, engkau ya Allah adalah zat yang paling penyayang di antara semua penyayang. Patrikan di dalam hati kita apapun yang sedang menimpa kita, apalagi kalau tidak ada apa-apanya dibandingkan yang diterima oleh Ayub alaihissalam, maka wa anta arhamur rahimin, ya Allah engkau adalah zat yang paling penyayang di antara semua penyayang. Ini bagian dari cara kita mengelola ketika kita lelah dan payah, untuk tetap meyakini dengan sangka baik setinggi-tingginya, Allah lah yang paling pengasih dan penyayang di antara semua yang pengasih dan penyayang. Itu yang diajarkan oleh Ayub alaihissalam. Yang berikutnya, bagaimana seseorang yang meninggalkan tugas dakwah, dia pergi dengan marah kepada kaumnya, idzahaba mughadiban. Dia pergi dengan marah, Yunus alaihissalam namanya, dan dia mengatakan kepada kaumnya, tidakkah kalian tahu bahwa telah datang rasul-rasul sebelum aku, maka kaum-kaum yang menentang para rasul telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian adalah yang berikutnya. Jadi Yunus ambil kesimpulan sendiri. Nabi-nabi sebelumnya sudah berdakwah, mereka ditentang, dimusuhi oleh kaumnya, lalu kaum itu binasa. Kaumnya Nuh alaihissalam binasa dengan banjir. Kaumnya Hud alaihissalam ditiup angin 7 malam 8 hari, tidak tersisa mereka kecuali seperti pokok-pokok pohon yang lapuk dan kosong. Kaumnya Saleh, kaum Samud, dibinasakan dengan suara yang mengguntur, menggegar, dan mereka semua habis. Kaumnya Lut dibalik tanahnya, atas dijadikan bawah, bawah dijadikan atas, dihujani dengan batu berapi dari langit. Fir'aun ditenggelamkan, Qarun dibenamkan, dan semua contoh-contoh itu telah ada. Maka Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Tetapi Allah belum mengizinkannya mengakhiri dakwah, sehingga Allah hendak mendidikkan kesabaran berikutnya kepadanya. Maka ketika dia menumpang kapal, badai menimpanya, dan undian membuat dia harus dikeluarkan, dilempar ke lautan. Sudah ditelan ikan, ikan yang menelannya ditelan oleh ikan yang lebih besar dan dibawa ke dasar lautan. Maka apa yang harus dilakukan dalam kelelahan yang paling lelah itu, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam perut ikan, yang ada dalam perut ikan, yang ada di dasar lautan, kegelapan berlapis-lapis yang dialaminya. Kelelahan adalah saat bermuhasabah. Boleh jadi kita berada dalam segala kemalangan, tertimpa berbagai musibah, terkena bala ini dan itu, tidak lain tidak bukan semua akibat perbuatan kita sendiri.
Maka momentum lelah adalah momentum istiqomah dengan cara muhasabah, dengan cara introspeksi, dengan cara melihat ke dalam diri, seperti yang kemudian dikemukakan oleh Yunus alaihissalam. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan selain engkau ya Allah. Tidak ada sesembahan selain engkau ya Allah. Maha suci engkau, dan sungguh aku termasuk di antara orang yang menganiaya diriku sendiri. Yang salah aku ya Allah. Aku akui kesalahanku ya Allah. Sedangkan engkau adalah zat yang maha suci. Tidak ada di sini kedolimanmu sedikit pun kepadaku. Dan engkau tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain engkau. Kalimat introspektif, kalimat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kata-kata meminta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, doa itu intinya dua. Satu, mengakui kelemahan dan kesalahan kepada Allah. Dua, mengagungkan dan mengesakan Allah. Kalau sudah dua ini, maka Anda sudah berdoa dengan doa yang mencukupi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka doa seperti itu sangat mencukupi, sehingga meskipun Yunus tidak mengatakan, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak ada permintaan itu, tetapi dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, Yunus diselamatkan, dikeluarkan dari perut ikan, didamparkan di sebuah tempat yang mencukupi kebutuhannya dengan pohon yaktin yang menaungi dan memberikan makanan baginya. Lalu ketika dia bangkit menguatkan tekad untuk berdakwah, 100.000 orang dari umatnya menyambutnya dalam keadaan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir disebutkan kapan orang-orang ini beriman kepada Yunus? Justru pada saat Yunus mengakui kelemahannya, kesalahannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kadang-kadang kita bukan kurang ikhtiar, tetapi kurang mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalah yang menimpa kita, ribetnya urusan-urusan kita. Kadang-kadang bukan kurang difikir, bukan kurang ikhtiar, tapi kita kurang istighfar, kurang mohon ampun, kurang mengakui kesalahan-kesalahan kita, dan kurang di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran berikutnya dari kelelahannya Yunus alaihi salam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat bagi kita semua, lebih bagi diri kami sendiri, bahwa lelah justru adalah momentum untuk meneguhkan istiqamah dengan cara mengadu hanya kepada Allah, dengan cara bermesra dengan hajat-hajat kita kepada Allah, dengan cara berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita dianugerahi istiqamah, bahkan di saat-saat yang paling lelah, bahkan di saat-saat yang paling berat di dalam hidup kita. Kalau kita lupa bahwa ada yang lebih berat hidupnya, lebih lelah hidupnya daripada kita, segera buka mushaf Al-Qur'an dan mari kita tadabburi kisah-kisah mereka yang lelah di jalan Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.